Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Diberkatilah Buah Tubuhmu. Yesus menyembuhkan orang buta, Markus 8 ayat 23 sampai dengan 25. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan serta kain Paulus mengusir roh-roh jahat dan penyakit. Ini menunjukkan tubuh kita dapat mengeluarkan kuasa yang mendatangkan berkat dan mujizat bagi orang lain. Allah berkata, "Diberkatilah buah tubuhmu." Ulangan 28 ayat 4, New King James Version. Allah tidak hanya merujuk kepada anak-anakmu, tetapi segala sesuatu yang berasal dari tubuhmu. Semua yang berasal dari tubuh Anda akan memiliki kualitas terbaik. Ini termasuk kesehatan Anda. Dokter akan mengatakan bahwa Anda memiliki kesehatan yang terbaik. Ini mencakup kemampuan berpikir Anda. Anda akan mengesankan guru dan teman sekolah Anda, atau atasan dan kolega Anda di tempat kerja, dengan ide dan solusi inovatif. Kemampuan mental Anda berkualitas excellent. Jika Anda menikah, Anda akan menikmati pernikahan yang benar-benar diberkati. Jika Anda orang tua, Tuhan akan memberkati anak-anak Anda, buah tubuh Anda. Ini berarti mereka istimewa, memiliki kualitas luar biasa. Jadi, anak yang Anda rawat bukan hanya anak biasa, tetapi Anda memiliki juara di tangan Anda. Ia akan tumbuh menjadi seorang jenderal di kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, karena Yesus telah membayar harganya, tubuhnya dipukuli, dicambuk, dan ditusuk untukmu, sehingga semua berkat ini adalah milikmu. Diberkatilah buah tubuhmu. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.